Pemirsa, hujan deras mengguyur ibu kota pada Kamis siang membuat ruas jalan raya Kalimalang Pondok Bambu Jakarta Timur terendam air. Beberapa pengendara bermotor terpaksa memperlambat laju kendaraan untuk menghindari terpleset lantaran arus air. Hujan deras pada Kamis siang mengguyur kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Tingginya intensitas hujan menimbulkan genangan air di ruas jalan menuju Bekasi sepanjang 100 meter. Pengendara sepeda motor yang melintas di kawasan ini terpaksa memperlambat laju kendaraan, menghindari kendaraan terjatuh akibat derasnya arus. Beberapa pengendara roda 2 memilih menepikan kendaraan lantaran jarak pandang terbatas karena derasnya hujan. Cuaca ekstrimnya di sini, cuaca untuk tadi siang hari panas banget. Dan selalu tadi sekitar setengah jam cuaca ekstrim untuk jadi mengganggu jarak pandang di jalan raya Kalimalang Bekasi. Oh gitu. Ya. Jadi ini berarti ada mengganggu jarak pandang juga Kang ya? Iya betul. Oh gitu. Makanya Kang sempat berhenti ya, berhenti dulu ya? Iya, sempat berhenti saya di jalan raya Kalimalang Bekasi, Pondok Bambu. Oh gitu. Ya. Sementara itu, lantaran kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini, para pengendara dihimbau untuk berhati-hati saat mengemudi. Dari Jakarta, Isan Riansyah, Nusantara TV, melaporkan.